Arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah, dan yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berkenaan dengan sifat Ghafur Allah Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran Karim pada banyak tempat. Yakni Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah di jalan Allah Ta'ala dan berjihad, hijrah ada juga yang untuk tujuan duniawi. Dan banyak orang yang melakukan hijrah dunia, namun ada satu hijrah yang dilakukan demi agama dan dilakukan secara terpaksa. Pada zaman ini, dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi adalah orang-orang yang kebanyakan melakukan hijrah karena agama. Banyak para Ahmadi yang berhijrah kemari atau ke negeri-negeri Eropa lainnya. Para Ahmadi melakukan hijrah disebabkan semata-mata karena hak mereka untuk beribadah telah dirampas di negerinya. Hak-hak para Ahmadi untuk melaksanakan ajarannya telah dirampas dari mereka, yakni ajaran yang Islami. Untuk itu mereka terpaksa harus berhijrah ke luar negeri. Dalam hal ini merupakan ihsan yang besar negeri-negeri Eropa kepada para Ahmadi yang telah mengakomodir para muhajirin untuk tinggal di negerinya, lalu diberikan hak sebagai warga negara, diberikan hak-hak lainnya, dan diberikan hak untuk menjalankan ibadah, dan diberikan hak juga untuk hidup dengan bebas. Walhasil dari sisi ini, para penduduk negeri ini dan juga penduduk lokal, mereka berhak untuk mendapatkan doa-doa kita. Kita harus mendoakan mereka yang telah memberikan kedamaian kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Lalu dari satu sisi, bagaimana kelapangan dada yang mereka miliki, yakni gereja-gereja milik mereka, ketika mereka melihat bahwa penganut agama mereka sudah enggan untuk beribadah di gereja-gereja mereka, untuk melaksanakan hak-hak gereja, sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pengeluaran gereja, sehingga mereka mulai menjual gereja-gereja mereka, dan tanpa disertai dengan perasaan kebencian, mereka menjual gerejanya kepada kita sebagai Ahmadi Muslim. Kemarin telah dilakukan peresmian masjid di Wolverhampton yang sebelumnya merupakan bangunan gereja. Begitupun masjid yang kita resmikan hari ini adalah bekas bangunan gereja. Dari sisi ini, mereka layak untuk mendapatkan pujian dalam hal kelapangan dada mereka. Padahal mereka tidak memiliki keyakinan yang sepenuhnya kepada Tauhid, lantas memberikan tempatnya kepada para pemegang Tauhid. Memang ada juga keterpaksaan, namun demikian, meskipun mereka terpaksa memberikan tempatnya kepada orang lain untuk suatu tujuan yang sama sekali bertentangan atau kontradiksi dengan tujuan yang sebelumnya, di mana seiring kita mendoakan mereka, begitu juga merupakan kewajiban bagi kita untuk melakukan jihad seperti yang difirmankan, wajahadu fi sabilillah. Salah satu jihad adalah jihad harta yang dengan karunia Allah Ta'ala tengah dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah di berbagai tempat. Dan ini merupakan jihad harta yang karenanya Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada para Ahmadi untuk membeli tempat ini. Selain itu, ada jihad lain yang merupakan jihad besar,
yakni jihad penyebaran Islam, yang untuk itu Hadrat Masih Maud alaihi salam telah diutus. Dan kita pun harus melaksanakan hak-hak jihad tersebut insyaallah taala. Setelah bangunan ini menjadi masjid, lalu timbul perhatian orang-orang kepada masjid ini, Anda harus berupaya untuk menciptakan perubahan di dalam diri dan ikut di dalam jihad tersebut. Dalam hal ini, jihad penyebaran Islam tidak akan pernah berhasil sebelum Anda melakukan jihad terhadap diri sendiri, sebelum Anda menyelaraskan diri Anda sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang dibawa oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan di dalam Al-Quran, yang mana itu semua telah disegarkan kembali oleh Hadrat Masih Maud Alaihi Salam. Walhasil, seiring dengan jihad diri, jihad berikutnya yang akan dilakukan, karena jihad harta telah Anda lakukan, yakni jihad tabligh atau penyebaran Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk di sekitar sini. Dengan demikian, hal tersebut merupakan balasan atas kebaikan mereka kepada Anda, yang karenanya Anda dapat tinggal di sini, diberikan kebebasan untuk beragama, untuk beribadah, sampai-sampai mereka berkenan untuk memberikan tempatnya kepada kita tanpa adanya rasa kebencian. Meskipun memang terpaksa, tapi bisa saja mereka beralasan lain-lain dengan mengatakan tidak bisa digunakan untuk ini atau untuk itu. Namun mereka memberikan tempat ini kepada kita tanpa ada alasan lain-lain. Dalam hal ini kita akan dapat membalas ihsan mereka jika kita menyampaikan ajaran Islam yang hakiki kepada para penduduk di sekitar sini. Untuk itu para Ahmadi hendaknya memperhatikan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman bahwa amalan kalian, yakni amalan soleh, hijrah yang telah Anda lakukan karena Allah Ta'ala, untuk itu jihad yang akan Anda lakukan nantinya akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada Anda dan meningkatkan nikmat-nikmat, yakni turunnya rahmat-rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahan dan kelemahan. Begitupun masjid ini dinamakan Masjid Ghafur, tempat orang-orang untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki segala sesuatu dan memiliki kekuatan untuk mengampuni. Tuhan yang tidak terikat dengan peraturan, sifat kerahiman dan sifat rahmannya meliputi segala sesuatu. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, setiap Ahmadi yang tinggal di daerah ini dan akan melakukan ibadah di masjid ini, di mana sembari beribadah mereka akan melakukan jihad terhadap diri mereka dan berupaya untuk melaksanakan hak-haknya, akan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan berupaya untuk memberlangsungkan sifat keesaan Tuhan. Seiring dengan itu juga, dia akan berusaha untuk menyebarkan pesan tersebut, yakni pesan ketauhidan ilahi kepada penduduk lokal di sini, supaya sebanyak-banyaknya orang bisa mengambil bagian dari rahmat dan pemaafan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya, dan semoga kita dapat memenuhi tujuan tersebut. Satu hal yang perlu diingat adalah sebelum hati kita dipenuhi dengan kecintaan dan kasih sayang kepada satu sama lain, sebelum amalan kita menggambarkan wajah Islam yang hakiki sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak akan pernah dapat menyampaikan ajaran tersebut kepada penduduk lokal di sini. Jadi untuk melakukan jihad nafsu perlu diingat, yakni seiring dengan meninggikan standar ibadah kita, begitu juga hubungan antara sesama Ahmadi hendaknya sesuai dengan
standar akhlak yang tinggi, supaya kita dapat maju dalam medan pertabligan. Begitu juga tujuan masjid, yakni untuk beribadah dan menyampaikan pesan Islam. Semoga kita menjadi orang yang dapat memenuhinya. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah setelah sholat nanti saya akan pimpin doa.